Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut partainya masih memantau perkembangan hasil survei duet Kaesang Pangarep dengan Jusuf Hamka atau Babah Alun di Pilgub Jakarta. Sebelumnya Golkar telah memberikan surat instruksi kepada Babah Alun untuk maju sebagai bakal cagub maupun bakal cawagub di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Kita bukan penjodohan, sudah dipertemukan di awal. Okay. Tinggal berikutnya survei terakhirnya seperti apa. Di sisi lain, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meminta publik untuk bersabar mengenai keputusannya apakah akan maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Tengah. Kaesang menyebut semua akan diumumkan pada 27 Agustus mendatang. Sebelumnya nama Kaesang mencuat dalam bursa di Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah. Ini khusus kami dari DPP PSI, terkhusus untuk DKI dan Jawa Tengah. Tunggu sebentar ya, sabar. Tadi mengenai cagub maupun cawagub juga sabar. 27 Agustus sebentar lagi kok, gak akan lama, satu bulan lagi.